semua. Jumpa lagi dengan Yen Yen. Jika Anda punya properti, jangan lupa segera menghubungi Yen Yen agar properti Anda dapat dipasarkan. Kali ini Yen Yen akan mengajak teman-teman untuk mereview sebuah rumah yang terdapat di Lippo Karawaci. Rumah ini ukurannya luas tanah 90 meter persegi dan luas bangunan 160. Dan sudah mendapatkan kanopi serta sudah direnovasi. Juga mendapatkan teralis di seluruh pintu dan jendela. Begitu masuk, kita akan mendapatkan ruang tamu yang sudah ditata dengan sangat rapi. Pemiliknya sangat bersih dan sangat apik untuk menata rumahnya. Ini adalah kamar pertama di lantai dasar. Kamar ini cukup besar untuk luas tanah 90. Dan kamar ini juga sudah terdapat jendela untuk sirkulasi dan pencahayaan di rumah ini. Di samping kamar tidur terdapat kamar mandi yang terletak di tengah-tengah antara dua kamar. Kamar mandi ini juga cukup besar. Dan ini adalah kamar tidur anak yang ada di lantai dasar. Kamar ini sudah ditata demikian rupa sehingga kamar ini sangat nyaman dan mempunyai desain yang sangat menarik. Kita akan lanjut menuju ke area dapur. Di sini kita bisa lihat pemiliknya sangat-sangat rapi. Ini adalah area ruang makan, di mana area ini juga tempat untuk meletakkan kulkas dan lain-lainnya serta meja makan, tetapi tetap memberikan kesan yang cukup luas. Menempel dengan area ruang makan terdapat dapur yang sudah dilengkapi oleh kitchen set yang cantik, serasi dan senada dengan lingkungannya. Dan juga di sini terdapat kompor untuk memasak. Jadi secara keseluruhan di area ini terlihat cukup nyaman. Dan kita akan lanjut ke lantai 2. Apa saja yang terdapat di lantai 2? Penasaran kan? Ayo kita lihat suasana di lantai 2. Ini adalah ruang keluarga di lantai 2. Di sisi sebelah sini terdapat area untuk menjemur pakaian. Sekarang kita akan menuju bagian depan. Di lantai atas ini terdapat 2 kamar tidur. Jadi secara keseluruhan rumah ini terdapat 4 kamar tidur. Dan ini adalah kamar tidur pertama di lantai 2. Kamar tidur ini pun cukup besar. Kamar tidur ini dapat digunakan sebagai kamar tidur ekstra atau cadangan. Bisa juga digunakan sebagai kamar tidur buat ART. Dan sekarang kita akan menuju ke bagian balkon. Di balkon ini terdapat kursi untuk santai, sekedar untuk menikmati suasana di sore hari. Dan kita akan menuju ke kamar utama di rumah ini. Ini adalah kamar kedua di lantai atas. Kamar ini cukup besar untuk ukuran rumah 90 dan mempunyai kamar mandi di dalam. Kamar mandinya pun cukup besar dan sangat bersih dan rapi. Sekarang kita akan melihat bagian belakang dari lantai 2 ini, di mana bagian belakang merupakan area untuk mencuci pakaian dan ini adalah kamar mandi untuk ART. Dan kita naik ke lantai atas, di atas itu terdapat area untuk menjemur pakaian. Demikianlah review rumah ini. Rumah ini sangat cantik dan rapi dengan layout yang sangat bagus. Jika teman-teman tertarik, bisa melihat detail di kolom deskripsi dan menghubungi Yen Yen untuk janji survei. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.